Play the light. adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak dan Abang di sini. Hari ini tanggal 25 April 2021. Hari ini Kak di ditemani oleh Bang Renhat, Kaedes, Karatna, dan Kak Ica. Yang akan pimpin pujian adalah Karatna. Yang akan memberitakan firman nanti adalah Bang Frans, oke? Sebelum kita mulai, adik-adik duduk tenang dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan badan yang segar. Tuhan, sebentar kami mau mulai. Kebaktian online kami, Bapak, kiranya kau berkati kebaktian kami ini, Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun juga. Berkati juga, Tuhan, buat teman-teman kami yang sakit, Bapak. Kiranya kau sembuhkan mereka, Bapak. Kau jagain mereka selalu. Bagi teman-teman kami yang masih belum dapat mengikuti online, Bapak kiranya kau mau bangkitkan semangat mereka Bapak agar mereka mau mengikuti kebaktian online ini dan mengikuti interaksi online. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Nah sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi dulu dua pujian yang akan dipimpin oleh Karatna. Halo adik-adik, kita mau puji nama Tuhan, uh, judul lagu pertama adalah Bangkit Serukan Nama Yesus, adik-adik berdiri. Bang Renhat dimulai. Gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan wasan. mau oh, puji nama Tuhan dengan lagu kedua judulnya adalah Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Bang Renhat dimulai. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Shalom Adik-adik, apa kabar semuanya? Ya. Abang sudah rindu ingin ketemu adik-adik kembali karena sudah berapa minggu ya, karena sudah mungkin tiga minggu atau empat minggu ini hampir sebulan Abang tidak bertemu lagi dengan adik-adik karena lain suatu hal. Nah di ibadah sekolah minggu tanggal 25 April ini Abang bersuka cita bisa ke bertemu lagi dengan adik-adik baik itu di lorong satu, Orang dua maupun orang tiga, ya, tadi abang dan kakaknya sudah memimpin. Uh, Puji-pujian kita, sudah memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu yang sudah kita naikkan tadi. Semoga itu boleh menyenangkan hati Tuhan, ya, adik-adik. Dan semoga lagu-lagu uh, yang adik nyanyikan tadi itu boleh sungguh-sungguh adik-adik. Uh, lakukan dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tolong siapkan Alkitabnya masing-masing di rumahnya masing-masing dan uh, kita fokus ya Adik-adik ya untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu tanggal 25 April 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami bersyukur. Berterima kasih, bersuka cita kepadamu, Tuhan, karena sampai hari ini Engkau masih boleh memelihara hidup kami. Engkau masih boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai dengan hari ini, ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari, Tuhan, kiranya Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus, Tuhan, untuk mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan kami terima, yang akan kami dapatkan itu, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hatimu, dan hidup kami boleh menjadi terang serta berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk mau merendahkan hati, ajar kami mau Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ini kami, Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran Firman-Mu. Berkati sesi pengajaran Firman-Mu ini, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, adik-adik, boleh disiapkan Alkitabnya ya? Di rumah masing-masing, kita mau membaca Firman Tuhan dan merenungkan Firman Tuhan. Di hari minggu ini tanggal 25 April 2022, 2021, itu diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sudah ketemu? Abang bacakan ulang ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Ayo siapa yang udah dapat ayat Firman Tuhan-nya, angkat tangannya di rumahnya masing-masing. Ya mungkin ada adik-adik yang sudah dapat ya uh, Kitab Yohanesnya pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Oke, abang akan bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik, dengarkan dan ikuti di dalam hatinya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau, pantai Danau Tiberias. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sampai di situ ya adik-adik ya pembacaan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan tadi itu boleh memberkati kehidupan kita ke depan, amin. Nah sekarang adik-adik, eh, ayat yang kita baca, yang kita dengarkan tadi unik ya adik-adik ya, menarik sebenarnya. Jadi di ayat terakhir, di ayat 21 itu kan secara jelas ya adik-adik ya, menyebutkan bahwa apa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya setelah apa sih Adik-adik? Ya, setelah Tuhan Yesus apa? bangkit. Setelah Tuhan Yesus menang mengalahkan kuasa maut atau kematian melalui apa? Melalui perayaan Paskah yang sudah kita rayakan sekitar tiga minggu yang lalu, adik-adik ya. Oke, di tanggal 4 April ya kita rayakan Paskah sekitar tiga minggu yang lalu. Ya, jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya secara khusus di pantai Danau Tiberias ini adalah kegiatan atau langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Nanti di pasal-pasal sebelumnya nanti ada juga misalnya. Yang pertama itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu di pasal 20 ayat 19. Nanti kalau adik-adik coba baca ke belakang lebih dikit lagi ya. Terus nanti yang kedua Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang apa Thomas menyebutkan atau menyampaikan jikalau kau kau Tuhan coba tunjukkan lubang paku yang ada di tanganmu baru aku percaya kira-kira seperti itu ya apa bukti yang diinginkan oleh Thomas bahwa uh, Tuhan yang dia lihat di depan matanya itu benar-benar Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian nah jadi uh, uniknya adik-adik yang pertama tadi, Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Terus, yang kedua, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan -murid Yesus pada saat itu? Yaitu, mereka sedang mencari mencari ikan di Pantai Danau Tiberias. Betul kan? Adik-adik, benar ya, itulah kegiatan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan -murid Yesus pada saat itu. Mereka sedang mencari ikan di pantai Danau Tiberias. Lalu hasil apa yang mereka dapatkan? Dapat ikannya enggak? Enggak kan? Jadi mereka sepertinya sudah mungkin sehari semalam mereka sudah berupaya sekuat tenaga mereka mencari ikan untuk bisa makan, ya kan? Tapi hasil mereka dapat nihil, nol. Mereka nggak dapat ikan sama sekali. Lalu datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan di ayat keberapa itu adik-adik? Coba ya. Nah di ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Gitu. Terus Tuhan Yesus menyampaikan itu ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Murid-muridnya kira-kira langsung percaya enggak adik-adik apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Percaya enggak kira-kira? Ayo, Adik-adik, percaya enggak? Langsung percaya enggak mereka? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus mereka lakukan. Mungkin pada saat itu mereka masih ragu-ragu ya, Adik-adik ya. Mereka masih belum percaya. Loh, saya kan sudah kami ini kan sudah mencoba untuk mencari ikan, menebar jala ke sana kemari, tapi kami enggak dapat hasilnya. Tapi kok kamu datang Bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, disinilah uh, kita diajarkan, adik-adik ya, diajarkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita harus benar-benar percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, benar-benar akan terjadi. Gitu. Jadi mungkin pada saat itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, itu adalah suatu hal yang mustahil ya adik-adik ya, yang didapatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata tebarkanlah jalamu, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Ya, kondisi kita sama nih dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kita, Tuhan aku udah belajar dari pagi, siang, malam. Aku udah membantu orang tua di rumah. Aku udah rajin, aku udah berbuat baik kepada teman-temanku. Tapi kok aku kok sepertinya ada aja hambatan atau halangan yang aku temui ya Tuhan di dalam kehidupanku sehari-hari. Kenapa ya Tuhan, aku tuh udah berusaha loh Tuhan, Berbuat baik terhadap siapapun. Aku menolong orang tua, menolong teman. Aku berdoa setiap hari, aku belajar mulai dari pagi siang malam. Tapi kok sepertinya ada aja hambatan atau kesulitan yang aku alami, ya Tuhan. Gitu, nah ingat, adik-adik, kita harus belajar mengimani bahwa ya, kita sudah lakukan yang terbaik menurut... Kita, tapi Tuhan juga punya rancangan atau punya maksud yang lebih baik lagi, yang lebih indah buat hidup kita. Jadi, di sini kita dituntut, ya, adik-adik, ya, orang satu, orang dua, orang tiga, dituntut untuk kita belajar untuk mengim mengimani perkataan Tuhan Yesus, mengimani firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, gitu, bahwa ketika... Hal apapun yang adik-adik temui, yang adik-adik dapatkan, yang adik-adik alami dalam kehidupan adik-adik, penderitaan, kesulitan, kesusahan, yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, termasuk penderitaan, kesulitan, dan kesusahan yang kita alami. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa berbuat sesuatu. Melakukan yang terbaik untuk kita ketika kita menemui kendala, hambatan, penderitaan atau kesulitan. Termasuk di masa-masa pandemi ini ya, Adik-adik. Nah, di masa pan, di masa-masa pandemi ini kan kita jadi uh, kita jadi yang tadinya setiap hari kita ketemu teman kita, ketemu saudara kita, kita sekarang ya paling kalau kita ketemuan Lewat Zoom, ya kan, atau lewat uh, video call di WhatsApp, gitu kan, kalau mau melepas kerinduan, gitu. Tapi di sini kita diajarkan, adik-adik, ya, bahwa sesuatu hal yang mustahil bagi manusia, bagi kita, bagi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, tidak ada yang mustahil bagi, bagi Tuhan. Tuhan akan senantiasa bekerja melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Itu ya adik-adik ya poin keduanya. Poin ketiganya adalah adik-adik ingat gak peristiwa di mana salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Petrus. Nah di sini kan juga nih ada nih kan disebutkan Simon Petrus. Petrus dia profesinya apa? Nelayan adik-adik ya. Jadi sebelum mengikut Tuhan Yesus dia profesinya adalah sebagai nelayan. Lalu dia mengikut Tuhan Yesus, ditinggalkan sementara profesinya sebagai nelayan, pekerjaannya sebagai nelayan, lalu mengikut Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus mati. Ya kan? Terus murid-murid Tuhan Yesus balik lagi ke pekerjaannya masing-masing, termasuk Simon Petrus ini. Dia kembali bekerja sebagai nelayan. Nah, tapi ada hal unik yang kita jumpai mengenai Simon Petrus ini. Bahwa Simon Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang, ayo, yang apa benar, yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, tiga kali. Ya, Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali sebelum ayam ber. Kokok seperti apa yang difirmankan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu tergenapi, ya, adik-adik. Ya, apa yang di, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu tergenapi, bener-bener terjadi, bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Nah, Tuhan Yesus sedih ngasih sih, adik-adik? Tuhan Yesus kecewa nggak sih ketika Tuhan Yesus pada saat itu? Dia menjalani penderitaan, menjalani kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, disiksa, dihujat orang, dipukuli, dicambuk, ya kan, diludahi, dicemooh. Lalu, murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya setia ini, pada apa nih? Pada mundur perlahan-lahan, pada mulai apa? Tidak lagi dekat dengan Tuhan. Yesus karena mereka tak takut terhadap orang-orang yang geram atau marah kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu setia. Iyi. Jadi pada waktu seneng mereka setia nih, ya kan, setia sama Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus apa e, mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, lalu murid-murid Tuhan Yesus mulai satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kecewa enggak adik-adik? Kira-kira Tuhan Yesus kecewa enggak ditinggalkan oleh para muridnya pada saat itu? Pada saat uh, Tuhan Yesus menderita. Pada saat Tuhan Yesus harus menderita menyelamatkan umat manusia. Kecewa enggak? Kecewa ya adik-adik ya, ada beberapa murid Tuhan Yesus yang mengecewakan Tuhan Yesus. Salah satunya apa? Simon Petrus. Ya, menyangkal Tuhan Yesus. Bukan hanya sekali loh adik-adik, itu tiga kali loh. Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Nah, begitu juga adik-adik misalnya. Adik-adik apa nih? Sudah yang tadi Abang bilang ya, adik-adik sudah berbuat baik nih sama teman-temannya, sama saudaranya. Wah, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu kita bagikan ke teman-teman kita. Tapi begitu teman-teman kita, begitu kita kesusahan, begitu kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, lalu satu persatu teman-teman kita atau saudara kita mulai meninggalkan kita. Sedih nggak sih adik-adik? Kecewa nggak adik-adik? Sedih ya. Pasti ya, kita sebagai manusia sedih, kecewa ketika kita senang. Teman-teman kita, saudara kita ikut gabung dengan kita. Tapi, ketika kita sedih, eh, ketika kita uh, susah, sulit menderita satu persatu, teman-teman kita atau saudara kita mulai meninggalkan kita. Sedih, pasti, pasti sedih. Abang juga sedih seperti itu karena kita sama-sama. Ah, manusia ya diketic ya gitu terus uh, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menderita menjalani masa-masa penderitaan proses-proses penderitaan lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dia udah mati hari ketiga dia bangkit kita rayakan paskah terus setelah Tuhan Yesus bangkit dia kan bisa aja ya Udah nggak kenal lagi, kan? Murid-muridnya siapa kamu? Gitu, ketika aku susah, kamu tidak mau menemani aku. Ketika aku susah, kamu malah menjauh dari aku. Ketika aku susah, ketika aku senang, ketika kita senang, kamu malah datang kepadaku. Tapi ketika aku susah, kamu menjauh daripadaku. Siapa kamu? Gitu, apakah kamu benar-benar murid yang setia? Gitu, bisa aja ya. Bisa aja Tuhan Yesus melakukan hal itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu adik-adik. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Adik-adik ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Jadi perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan, perkataan-perkataan yang telah dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus di masa-masa yang lalu itu Tuhan tidak ingat lagi. Tuhan sudah maafkan. Ya. Tuhan sudah ampuni. Ya. Tuhan sudah istilah sudah berdamai dengan mereka. Tidak ada lagi kekesalan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kemarahan terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Jadi apa yang diperbuat oleh murid-murid Tuhan Yesus itu tidak dibalaskan oleh Tuhan Yesus dengan jadi kejahatan tidak dibalas kejahatan Adik-adik ya. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan gitu. Jadi <coughs> yang ketiga Adik-adik eh uh, Adik-adik apa sayang Tuhan Yesus enggak? Siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Siapa yang di sini yang cinta Tuhan Yesus? Siapa yang di sini senang memuji Tuhan? Siapa yang di sini senang rajin baca Alkitab? Abang yakin pasti banyak dari kalian senang apa cinta Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, apalagi berbuat baik terhadap orang tua, terhadap teman-temannya, gitu adik-adik ya. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sejahat apapun perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman kita, oleh saudara kita, kita harus apa? Tetap mengasihi mereka. Karena apa? apa karena kan ada yang mengasihi Tuhan Yesus kan ya, Iya enggak, ada yang cinta Tuhan Yesus kan, iya. Jadi kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya kan, benar enggak? Kan murid-murid Tuhan Yesus menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak lakukan hal sebaliknya, tidak membalaskan kej apa, kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi apa? Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Jadi adik-adik kita semua ya harus ingat nih dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita bahwa kita kan mengasihi Tuhan, maka kita juga harus apa? Mengasihi sesama kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita nih. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Apapun perbuatan, apapun tingkah laku, apapun perkataan yang teman-teman atau saudara-saudara adik perbuat terhadap kalian, itu kalian harus camkan, harus ingat bahwa kalian harus tetap mengasihi mereka, gitu. Adik-adik, ya, jadi yang pertama adalah poinnya: Yesus menampakkan diri, ya, yang ketiga kalinya, terus yang kedua mengenai Simon P, terus, ya, terus yang ketiga mengasihi, gitu, ya, adik-adik, ya, jadi semoga. <tuh> Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan ini benar-benar boleh bertumbuh ya di dalam kehidupan adik-adik, boleh adik-adik praktekkan dalam kehidupan adik-adik, terlebih lagi poin yang terakhir, apa kalian harus mengasihi sesama manusia, ya karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat murid-murid Tuhan Yesus apa sudah melakukan hal yang kurang berkenan kepada Tuhan meninggalkan Tuhan tapi Tuhan Yesus tetap setia Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka malah tidak menjauh ya malah tetap menampakkan diri kepada mereka gitu adik-adik ya jadi sampai di sini ya adik-adik ya eh, firman Tuhan pada hari Minggu ini semoga apa yang kita dapatkan apa yang kita terima pada hari ini itu boleh memberkati kehidupan adik-adik semuanya. Nanti untuk pendalamannya, penjelasannya lebih lanjut nanti akan akan ada diskusi mungkinnya atau tanya jawab dengan guru-guru masing-masing horong, abang dan kakak-kakaknya masing-masing horong. Horong satu, horong dua, maupun horong tiga. Itu adik-adik ya. Sampai di sini uh, pembacaan Firman Tuhan. Kita mau tutup. Kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadaMu Tuhan. Karena firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami terima, yang telah kami dapatkan pada hari Minggu ini, itu boleh mengingatkan kami, boleh mengajarkan kami agar kami mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dan juga dengan segenap akal budi kami. Firmanmu itu juga Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kam, agar kami boleh sungguh-sungguh mengasihi sesama kami manusia. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman kami, mengasihi orang tua kami, dan terlebih kami, dan terlebih lagi kami boleh apa boleh kau berikan hati yang tulus ikhlas Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firmanMu yang telah kami dengar, yang telah kami terima, yang telah kami dapatkan, yang telah kami renungkan. Biarlah Tuhan kasih yang daripadamu itu itu boleh kami hidupi dan kami boleh uh, bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hatimu dan hidup kami boleh menjadi terang serta berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tuhan yang pakai hidup kami lebih lagi Tuhan ke depan agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengasihi engkau, yang membaca firmanmu setiap hari, yang berdoa setiap hari, yang berbuat baik kepada sesama manusia dan juga ajar kami Tuhan agar kami juga boleh mengasihi sesama manusia. Tuhan inilah doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu berikutnya. Nah, adik-adik ulang ya. Oke. Iya iya iya. Oke. Nah, adik-adik tadi kan udah dengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Bang Frans, Nanti akan uh, kita bicarakan lagi di interaksi online. Sebelum kita tutup, kita mau nyanyi dulu. Terima kasih Tuhan. Bang Renhat, silakan. kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku terima kasih Tuhan dari awal Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Jadi, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, Bapak, dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mengikuti interaksi online, Bapak. Kiranya Kau berkati interaksi online kami, Tuhan. Kiranya dapat berjala, berjalan dengan lancar. Ampunilah segala dosa-dosa kami, Bapak, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak, Tuhan agar tidak terhalang segala berkat yang akan kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di interaksi online ya. Dah. selamat hari minggu. Tuhan berkati. Iya, Kalau orang satu sih sampai ini, misalnya kan beberapa. Display the light of my